Setelah hujan lebat yang mengguyur wilayah kota Tangerang Selatan yang mengakibatkan genangan banjir di beberapa titik ruas jalan raya, kini, giliran kawasan perumahan yang terdampak dari tingginya intensitas hujan yang terjadi sore hingga malam kemarin. Seperti yang terjadi di Villa Pamulang, Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022, pagi, puluhan rumah di lokasi perumahan itu terendam banjir hingga akibat Kali Angke yang meluap. Terparah, lokasi rumah yang berdekatan dengan aliran Kali Angke. Kondisi tersebut direkam oleh beberapa warga melalui ponselnya sambil memberikan informasi dan komentar dan minta pertolongan evakuasi tim SAR atas situasi yang terjadi.